Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Unit Ranmor Polrestabes Palembang akhirnya meringkus seorang polisi kadungan yang telah belasan kali beraksi. Kasus terakhir pelaku menodong penjual tapai dan terekam CCTV. Joko tak bisa lagi beraksi setelah diringkus unit kendaraan bermotor Polrestabes Palembang. Polisi gadungan ini ditangkap setelah aksinya menodong penjual tapai dan terekam kamera CCTV. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti satu unit sepeda motor, masker berlogo Polri, dan uang jutaan rupiah hasil kejahatan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 14 kali di sejumlah wilayah dalam kota Palembang. Dari aksinya tersebut, pelaku merampas uang korban dengan total belasan juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura menjadi anggota polisi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Pelaku menggeledah isi dompet korban yang dituduh membawa narkoba. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur meninggalkan korbannya. Kapolrestabes Palembang, Kompol Pol Anom Setiaji menyatakan aksi pelaku telah meresahkan warga dan mencoreng institusi kepolisian. Seorang mengaku sebagai anggota Polri, sebagai anggota Satreskrim Narkoba, kemudian menghentikan masyarakat dan seolah-olah melakukan tindakan kepolisian, penggeledahan dan sebagainya, yang pada akhirnya melakukan penjarahan, mengambil harta milik korban, khususnya handphone, motor dan sebagainya. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David Ainyus melaporkan.